lagi bersama Gorumir dari Toko Batu Raden yang berada di Blok M Square lantai basement Blok C nomor 331. Oke, kembali seperti biasa gue akan mereview seputaran batu permata. Dan di sini ada 3 piece batu permata unggulan dan cukup beragam ya. Di area ini ada blue sapphire dengan origin dari Sri Lanka dengan warna yang sangat bagus, warna biru yang sangat intens dan untuk size-nya di 7.80 karat. Dan batu ini juga sudah berbelat dengan ring perak mikro setting mirip tampilannya ini sudah sangat mewah sekali ya. Oke, di batu kedua di sini ada bicolor sapphire dengan berat di 8.22 karat dan untuk dimensinya juga sangat bagus. Dan batu ini juga sudah memiliki kualitas yang sangat baik sekali dan untuk ringnya juga sudah berbelat dengan ring perak mikro setting jadi tampilan ini sudah sangat mewah sekali ya. Oke, di batu selanjutnya di sini ada chrysoberyl dengan berat di 9.20 karat dan untuk batunya juga memiliki kualitas yang sangat bagus dan untuk ringnya juga sudah memakai ring perak mikro setting jadi tampilannya ini semuanya sudah sangat mewah sekali dan dipastikan untuk batu-batunya juga sudah memiliki sertifikasi dari lab masing-masing. Oke, untuk di awal ya langsung ketemunya batu blue sapphire dengan warna yang cukup intens, warna birunya sangat pekat dan ini birunya sangat merata ya. Dan untuk dimensinya juga sangat bagus. Di 7 karat up, jadi size-nya sudah secara internasional, jadi kalau dipakai di jari ini sudah terasa sangat mantap sekali ya. Dan untuk rarity batu ini juga sangat baik. Jadi cukup bersih batunya dan dia sangat kristal sekali. Dan memiliki luster yang cukup baik ya. Dan untuk dimensinya sangat proporsional sekali dengan ukuran karatnya, jadi di 7 karat sangat proporsional sekali ya untuk dimensi batunya. Oke, dan untuk di ringnya ya, ringnya ini sudah memakai ring perak micro setting jadi tampilannya ini sudah sangat nyaman sekali ya. Jadi kalau dipakai di jari ini cukup nyaman sekali dan pastikan ring dan untuk batunya sangat presisi dan sangat matching sekali ya. Jadi kesan mewahnya sudah sangat dapat sekali nih. Oke, di poin selanjutnya untuk bicara surat ini sudah bersuratkan dari MG Lab dan di sini bisa lihat kita keterangannya adalah natural blue sapphire corundum untuk origin dari Sri Lanka dan untuk beratnya di 7.80 karat dan untuk dimensinya 11.95 × 10.28 × 6.93 mm. Untuk shape-nya cushion dan transparent orange untuk color-nya blue dan clarity moderate inclusion dan comment-nya hit only. Oke. Jadi untuk keterangannya sudah cukup baik dan pastikan untuk 7 karat sudah size yang sangat bagus, size secara internasional ya. Oke, di poin terakhir untuk bicara harga ini open price-nya di harga 30 juta rupiah dengan harga yang sangat terjangkau di 7 karat up dengan origin dari Sri Lanka dan untuk batunya juga ini sudah cukup memiliki kualitas yang sangat baik ya. Dari segi warnanya, clarity dan lasernya ini cukup baik sekali. Oke, langsung aja kita di batu selanjutnya. Di sini ada bicolor sapphire dengan warna paduan yang sangat baik. Di sini ada blue dan yellow ya untuk colornya dan untuk kualitas batunya juga sangat bagus. Dia eye clean dan untuk lasernya sangat bagus karena ini batunya sangat kristal sekali dan dimensinya juga sangat bagus di 8 karat. Jadi cukup proporsional saja dengan ukuran karatnya. Oke, dan untuk segi ringnya ini sudah memakai ring perak micro setting jadi tampilannya ini sudah sangat mewah sekali dan ini full bertabur dengan zircon ya. Dan kalau dipakai di jari seperti ini, jadi untuk 8 karat pastinya ini size yang sangat bagus sekali, size secara internasional dan cukup mantap sekali ya. Jadi kalau dipakai di jari ini benar-benar sangat berasa sekali, barangnya juga terasa sangat kelihatan sangat mantap sekali kalau dipakai di jari. Oke, untuk segi keterangannya di poin selanjutnya untuk suratnya dari Flamboyant Lab dan di sini kita bisa untuk keterangannya adalah untuk di sini adalah natural bicolor sapphire ya dan untuk cuttingnya cushion dan colornya blue yellow dan untuk beratnya di 8.22 karat dan untuk dimensinya 9.10 × 12.00 × 7.03 mm dan di sini untuk komennya no hit ya tanpa retrieval dan di sini non origin estimasinya dari Sri Lanka ya.
Oke, ini untuk keterangannya sudah cukup baik dan ini barang Mohit Bikal Sapphire, jadi pastinya ini menjadi suatu tambahan koleksi nantinya bagi Anda penggemar batu blue sapphire ya. Untuk pelengkap koleksi di sini ada Bikal Sapphire dengan proses yang cukup baik dengan size di 8 karat, jadi ini sudah sangat mantap sekali untuk dikoleksi. Oke, di poin selanjutnya untuk bicara harga, ini tetap kita kasih harga di open price nanti 30 juta saja. Jadi harganya sudah sangat terjangkau sekali untuk mendapatkan Bikal Sapphire No Hit dengan size di 8 karat up ya. Jadi sudah sangat mantap sekali dan ini dipastikan sangat rekomend sekali bagi Anda yang mencari batu Bikal Sapphire untuk melengkap batu-batu koleksi Anda di rumah. Oke, kita lanjut aja di batu selanjutnya. Di sini ada Chrysoberyl dengan warna yang sangat bagus, yaitu warna yellow screen ya. Dan untuk size-nya di 9 karat, jadi size-nya ini sudah sangat mantap sekali, 9 karat Chrysoberyl, jadi benar-benar size yang idaman sekali ya. Dan untuk batunya juga sangat bagus, dia memiliki karakter yang cukup baik, lasernya sangat bagus sekali, batunya kristal sekali, dan untuk dimensinya juga cukup profesional ya, di 9 karat, jadi ini sudah sangat baik ya. Oke, untuk di peon senajetnya, untuk bicara ring, ini sudah memakai ring perak micro setting, jadi tampilannya ini sudah sangat mewah sekali ya. Dan dipastikan kalau dipakai di jari, ini sangat nyaman sekali. Dan untuk dudukan batunya sangat, dan ringnya juga sangat presis ya. Oke, kita bisa lihat dari kejauhan 9 karat, jadi size yang sangat mantap sekali, dan ini benar-benar sangat size idaman ya, di 9 karat ya. Oke, di poin selanjutnya untuk bicara surat, ini sudah bermemokan dari CG Lab dan kita bisa lihat untuk segi keterangannya di sini adalah natural Chrysoberyl. Untuk beratnya di 9.20 karat, untuk dimensinya 12.89 x 10.64 x 9.36 mm. Untuk shape-nya oval, color-nya yellowish green dan pemain NGD origin dari Sri Lanka Ceylon ya. Oke, dipastikan keterangannya sudah sangat baik sekali ya. Oke, kita bisa lihat lagi untuk size 9 karat Chrysoberyl, ini sangat bagus sekali dan pastinya ini adalah batu yang sangat bergengsi ya. Jadi ini batu yang cukup dicari bagi para kolektor batu. Dan untuk di poin selanjutnya untuk bicara harga, 9 karat Chrysoberyl kita kasih harga yang sangat terjangkau, kita pukul rata semua di harga 30 juta saja nih. Sudah memuatkan Chrysoberyl dengan size di 9 karat origin dari Sri Lanka Ceylon. Oke, ini adalah batu terakhir yang di review dan pastikan batu ini sudah sangat cocok sekali ya nanti untuk dikoleksi bagi Anda dan pastikan ini cukup membanggakan nantinya buat Anda ya. Oke, bagi Anda yang sedang tertarik dengan batu-batu yang di review ini bisa hubungi saya di nomor WhatsApp yang sudah tertera di layar kaca ini. Oke, saya akhiri untuk review ini dan saya ucapkan banyak terima kasih dan salam sehat selalu untuk kalian. Terima kasih.